Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ida Gustria Inda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang seni tari. Melihat cuplikan sebelumnya, kita tahu ya bahwa itu adalah sebuah pertunjukan tari. Setiap manusia pasti pernah melihat sebuah pertunjukan tari, disadari ataupun tidak. Bahkan mungkin pernah menari, karena seni tari merupakan salah satu cabang seni yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kelompok masyarakat tertentu, seni tari merupakan bagian terpenting sebagai sarana upacara keagamaan maupun upacara adat. Seperti yang ada di Bali, hampir setiap rutinitas keagamaan itu terdapat seni tari di dalamnya. Apa itu tarian? Apakah ketika saya berjalan, saya meloncat, saya berlari, apakah itu sudah bisa disebut dengan aktivitas menari? Apakah itu sudah bisa disebut dengan gerak tari? Tentu belum ya, karena tari itu sendiri merupakan rangkaian gerak-gerak tubuh yang memiliki nilai estetis atau keindahan. Jadi, apa itu pengertian seni tari? Pengertian seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang diiringi oleh musik. Tapi, tidak semua tarian diiringi oleh musik, karena ada beberapa tarian yang tidak diiringi oleh musik. Misalnya, tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh. Sebenarnya, tidak harus diiringi oleh musik, tetapi tarian itu akan tampak lebih indah jika diiringi oleh musik. Karena peran musik itu sendiri adalah sebagai pengiring tarian, sebagai pengatur tempo atau irama, dan sebagai pengatur suasana. Salah satu kekayaan budaya Nusantara adalah keberagaman tari tradisi yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya tari tradisional di Nusantara menggambarkan nilai keluhuran yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu kita lestarikan agar tidak tergeser oleh perkembangan zaman. Jenis-jenis tari. 1. Tari tradisional. 2. Tari kreasi baru. 3. Tari kontemporer. Tari tradisional adalah tari yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Tari ini dibagi menjadi dua, yaitu tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional klasik adalah tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan bangsawan dan memiliki aturan baku. Contohnya, tari serimpi dari Jawa Tengah. Sedangkan tari tradisional kerakyatan adalah tari tradisional yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Contohnya, tari jaipong dari Jawa Barat. Jenis yang kedua yaitu tari kreasi baru. Tari ini mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai tradisional. Contohnya, tari merak atau tari kupu-kupu. Nah, jenis yang ketiga adalah tari kontemporer. Tari kontemporer adalah tari modern yang lepas dari aturan baku. Contohnya, tari yapong karya Bagong Kasudiarjo. Jenis-jenis tari berdasarkan koreografi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tari tunggal atau solo, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga tari kelompok, dan yang terakhir adalah tari kolosal. Tari tunggal atau solo adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari, bisa laki-laki, bisa perempuan. Contohnya yaitu tari golek dari Jawa Tengah. Yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan ini dibawakan oleh dua orang penari secara berpasangan. Bisa laki-laki-laki-laki, laki-laki perempuan, atau perempuan-perempuan. Yang ketiga adalah tari kelompok. Nah, tari kelompok ini dibawakan secara kelompok.
Contohnya adalah tari saman. Dan terakhir adalah tari kolosal. Tari kolosal ini ditarikan secara massal. Contohnya tari kebar massal atau festival tari gandrung. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur tari. Unsur tari ada dua ragam. Yang pertama unsur utama, yang kedua unsur pendamping. Kedua unsur ini harus berkaitan erat agar terciptanya sebuah tarian yang harmonis dan serasi. Adapun unsur-unsur tari yaitu yang pertama gerak. Nah, gerak ini adalah unsur utama yang harus ada di dalam sebuah tarian karena gerak melibatkan seluruh anggota tubuh manusia. Yang kedua adalah iringan musik. Iringan musik ini dibagi menjadi dua, yaitu iringan musik internal dan iringan musik eksternal. Iringan musik internal ini berasal dari anggota tubuh manusia, misalnya tepuk tangan, jentikan jari, atau hentakan kaki, dan lain-lain. Yang kedua adalah iringan musik eksternal. Iringan musik eksternal ini berasal dari instrumen musik atau alat musik, berupa gamelan dan lain-lain. Unsur yang ketiga adalah tata rias. Tata rias ini berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi dengan menggunakan make up. Contohnya yaitu penari cantik atau tata rias karakter, misalnya karakter Rahwana, Hanoman, Dewi Sinta dan lain-lain. Yang keempat adalah tata busana. Tata busana ini adalah segala perlengkapan yang dipakai atau dikenakan oleh penari di atas panggung, gunanya untuk menunjang peran penari. Misalnya selendang, anting-anting, gelang, kalung, dan lain-lain. Yang kelima adalah pola lantai atau blocking. Pola lantai atau blocking ini adalah garis-garis yang dilalui oleh penari ketika akan melakukan sebuah gerakan dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Contohnya yaitu pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai melengkung, melingkar, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai seni tari. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.